memang tak tidur memang lama lah. Start daripada pukul 12 sampai pukul berapa tak ingat lah. Benda yang aku plan awal-awal, benda tu tak tentu jadi pun. Tak boleh jangka pun apa masalah yang kita dapat waktu masa akan datang, kita tak boleh nak predict. Aku punya momentum, nak compare dengan siang lepas, momentum aku jatuh lah. Proses-proses yang aku cuba, nak cuba eksperimen lah, aku try. Satu faktor last minute, skill tak sama apa semua. Tu time tu silap lah, time malam tu. Silap lah, aku memang silap habis lah sebab aku tak belajar daripada kesilapan. Kita cek-cek balik masa, memang tak cukup. Memang tak cukup masa. Fokuskan dekat apa yang penting dan yang tak penting yang backup-backup tu, kalau ada masa, kita buat. Dah serabut sangat otak sampai tak fikir secara mudah kan. Bawah daripada 5 ke 4 hari macam itu kan. So memang memang kita kena push gila-gila lah time ni lah. Kasih habis-habis-habis, keluarkan semua benda. Tak payah nanti nak borak pun tak sempat lah. Datang je dah ada maktamat, gerak. So aku pun no idea time tu lah.